pembuatan saya tahun 2000-an. 2000. Waktu itu sebelumnya saya kenal atlet dari Sukoharjo sebelum mengenal Kano Kaya. Terus saya tertarik membuat perahu Kano Kaya. Saya pinjam, terus saya contoh, terus saya perbanyak, terus saya tawar-tawarkan. Pertama saya tawarkan dari kota Solo. Dia mencoba produk saya, terus dia tertarik. Nah setelah itu dia pesan satu dipakai kok, ya anu apa terasa stabil dan enak gitu. Nah terus lama kelamaan saya diperkenalkan sama teman-temannya, ya dari Jogja, dari pokoknya Jawa Tengah. Diperkenalkan, terus banyak yang tertarik karena harganya agak miring. Terjangkau waktu itu, ya? Terus waktu itu dari Kalimantan dia mencoba kayak single. Dia mencoba satu. Wah, ternyata waktu itu dipakai untuk atlet-atlet sana. Enak. Terus larinya, lajunya juga stabil. Nah, waktu itu terus dia ambil lagi sampai 5 unit. Dulu pernah dari Selangor, Malaysia. Atlet juga. Atlet, ya dulu atlet dayung dari Malaysia. Sekarang baru mengerjakan kayak single, Mas, untuk persiapan pon nanti di Papua. Pesanan dari Kalimantan juga. Harganya tergantung bahannya, Mas. Kalau yang fiber biasa untuk kayak 1 sampai 4 itu ya 7,5 sampai 14. Kalau yang bahannya dari karbon kevlar itu harganya 7 untuk kayak 1 itu sampai 15 juta dan sampai 25 juta. Ada banyak, Mas, jenisnya perahu kayak racing, terus kano polo, kano dancer, terus rowing, terus touring. Itu jenisnya, Mas. Terus? Kalau anu ya banyak anu, Mas, fiberglass tapi yang jenisnya untuk membuat perahu. Terus juga ada yang dari anu karbon, lebih ringan, lebih kuat, tergantung pemesan dia minta yang fiber biasa atau karbon kevlar.